Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar Bersama Kang Anung. Pada pertemuan kali ini materinya yaitu cara mengubah skor hasil ulangan menjadi nilai secara mudah dan praktis ya. Nah, di sini misalkan ulangan harian mata pelajaran IPA pada KD 3.1. Nah, misalkan di sini didapatkan skor 31, maka nilainya akan muncul langsung di sini adalah 78. Kemudian skornya 34, nilai 85, skor 38, skornya 95. Ini cukup mudah ya. Jadi di sini kita tidak usah menghitung secara manual untuk menentukan nilai dari skor yang diperoleh pada hasil ulangan, tapi dengan satu langsung memasukkan skor, maka kita akan secara otomatis dapat mendapatkan nilai ya dengan mudah. Nah, untuk caranya jadi simak video selanjutnya ya. Untuk yang belum like dan subscribe pada channel ini, saya harapkan untuk like dan subscribe. Yang sudah saya ucapkan terima kasih. Untuk membuatnya kita ketikkan dulu ya. Kita buat dulu skornya hasil ulangan harian mata pelajaran IPA KD 3.1. Misalkan di sini 31 untuk Ananda Jordia Putra ya. Kemudian 34, kemudian 38, di sini misalkan 29, 30, 27, 25, 21, 22, 19, 28, 32, 33, 34, 29, 37, 36, misalnya di sini, kemudian 28, 22, 18, 39, 37, 35, 34, 35, 31, 33, 36, 28, 27, 25, 28, 32, 30, 29, 31. Nah, didapatkan seperti ini ya skornya. Jadi skor untuk Ananda Jordia Putra 31, Anwar Ajijan 34, Arif Agustian 38, Prasetyo 29, Davin Altopian 30, Dani Ramdhani 27, Dea Maula Saputri 25, dan seterusnya ya. Nah, untuk membuat nilai di sini, nilai itu dicari dengan menggunakan rumus ya. Rumusnya kita tulis dulu rumusnya. Oke, ini sajalah rumusnya. Misalkan di sini untuk nilai, nilai sama dengan, nah di sini kebetulan untuk jumlah
soalnya adalah 40 soal ya. Jadi nilai dicari dari skor yang diperoleh. Skor yang diperoleh ya. Atau skor yang didapat dibagi dengan skor maksimum maksimal, kemudian kali atau kali 100. Jadi untuk menghitung nilainya adalah skor yang diperoleh, kemudian skor maksimal dikali 100. Nah, di sini skor maksimalnya karena jumlah soalnya 40 soal, maka di sini untuk membuat rumusnya sama dengan kurung buka skor yang diperoleh ya, berarti D5 per jumlah soal atau skor maksimal adalah 40, kemudian kurung tutup kali 100. Maka di sini akan langsung didapatkan ya. Untuk yang 31, skor 31, maka nilainya adalah 78. Nah, untuk yang ke bawahnya di sini mudah saja, tinggal kita copy ya. Klik ini, kemudian sampai tanda plusnya berwarna hitam, kemudian tarik ke bawah. Nah, maka jadilah nilai ya, nilai yang didapatkan dari skor, jadi pengubahan skor menjadi nilai dalam waktu yang cepat, singkat, dan juga dengan cara yang cukup mudah. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Saya tutup dengan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.